Kan dong, ini masker. Ya, coba. Ya, ya. Sobek. Kalian di hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. So buat teman-teman yang baru nontonnya video Winwin, salam kenal dari Winwin. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Winwin. Pasti penasaran, gading ada di judul ya kan. Hari ini aku bakalan review kalian satu masker yang dikasih kemarin sama Mumot Spoon Radio, yaitu adalah Egg White Peel Off Mask. Kira-kira masker ini bakalan sakit nggak sih sama masker aku yang dikasih sama Bang Wan yang saset yang warna emas itu, yang masker emas itu. Serius, gue satu kali pakai doang itu sakit banget. Dan kita bakal review Egg White Peel Off Mask yang ini. Sekarang kelihatan nggak? Ini ya, ini karena cahaya. Jadi kita bakalan yang ini, gimana ya kira-kira. Jadi ini tuh buat Egg White ini buat mencerahkan wajah, juga buat bersihin wajah itu biar wajah itu nggak kusam kayak gini. Nah sekarang ini aku tuh benar-benar nggak pakai bedak sama sekali. Biasanya aku kalau syuting akhir-akhir ini sering pakai bedak My Baby itu, gitu biar muka aku tuh nggak terlalu berminyak. Jadi kita langsung bakalan coba. Sebenarnya sebelumnya itu, oh my god, langsung bingung. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak lem gitu loh. Tapi, woy, aku gak mau karena terlalu lem. Kita tuang aja di sini. Kita tutupin aja, kita tuangin. Kita pakein aja. Kayak lem gitu loh. Kayak lem sakol gitu. Lem bersas dong. Tadi sedikit. Yang sampai kena alis lah. Nanti malah lengket. Oke. Ini tuh kalau sedikit-sedikit tuh nggak cukup loh ya buat wangi kayak gini. Gue bakal ngotot banyak di sini loh. Di sini tuh banyak banget jerawat-jerawat gue. Oh my god. Tapi enak juga sih, makanya dingin tau. Dingin banget. Tinggal di bagian sini. Udah cukup, sekarang kita diamkan selama 15 menit. Oke, okay, I'm back teman-teman. Aku udah keras banget. Aku kira tadi aku bakalan nunggunya bentaran, ternyata lama banget. Karena aku tuh agak ketebulan di sini. Padahal aku tuh pengen banget biar tipis, biar gak sakit pas nyopotnya ya teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja dari sini. Aduh, gimana ya, gimana ya. Aku biasanya ngambilnya tuh dari sini, kayak masker aku yang satunya. Kita coba teman-teman. Doain aku berhasil ya. Oh, mukaku. Kita ganti wajah teman-teman. Siapa tahu ketika dibukalah ini. Kita ganti pula.
Bukan dong, ini masker. Ya, coba. Ya, ya. Okay. Ini aku di atas yang mau aku sengaja tipisin sih. Jadi nanti bakalan komedo-komedo gue kecabut sama... Wow! Amazing! Oh my god! Guys! Coba deh kita cari lagi kulit gue yang sebelah itu. Keren banget! Wow, ini serius demi apapun nggak sakit, nggak sakit serius. Kalau yang kemarin yang ada yang emas gitu, yang sunset, gila sakit banget. Jadi tuh ini tuh enak banget, nggak sakit serius demi apapun. Jadi kalaupun dipakai tiap hari nggak menyakitkan. Gue ganti kulit teman-teman, tapi ini selesainya tadi tuh muka gue tuh kusam banget kan. Dan di hidung itu aku emang sengaja aku tadi pengen tebelin sih, jadi ketipis itu gara-gara. Oh my god, wow. Oke, okay, siap. Nah sekarang kulit gue udah, oh my god. Suka banget, serius demi apapun masker ini recommended banget buat teman-teman yang pengen mukanya cerah, yang mukanya kusam. Itu bagusnya dipakai buat tiap hari. Widih, ini nih hasilnya. Kira-kira ada komedo aku nggak sih di sini? Ada sih teman-teman, kecil teman, nanti nggak kelihatan kalau di kamera. Wow. Jadi muka aku tuh ini nih, tapi yang di bed ini aku tuh kepipisan gitu, jadi susah liat videonya. Oh, muka gue cerah sekali. Sumpah, enggak. Iya, dibanding dari awal yang tadi kan. Dan ini tuh enggak ribet-ribet, kita harus cuci muka lagi gitu kan. Kalau masker yang basah gitu, kita harus cuci muka dulu pakai air. Kalau pakai egg white, peel off the mask tanpa harus cuci muka lagi. Jadi recommended banget buat teman-teman yang pengen beli masker. Oke, segitu aja review dari Winwin, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Winwin. Bye bye, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Masih wangi loh, masih wangi loh. Ini ambil ya teman-teman.